Hai hai hai, kembali lagi bersama saya Alfa27. Jadi kali ini ada Upin Ipin Cekgu Besar dan kawan-kawannya yang akan bermain kepala barongan macanan, kepala barongan sapi, kepala bantengan, dan juga kepala barongan macan tutul, teman-teman. Widih, barongannya keren-keren banget ya. Gecap. Sebelum kita lihat mereka beraksi, jangan lupa ditekan dulu tombol subscribe-nya, teman-teman, dan juga nyalakan loncengnya ya. Let's go, teman-teman. Kita lihat keseruannya. Yang pertama ada si Ihsan nih, teman-teman. Dia akan bermain kepala barongan sapi. Widih, keren sekali ya. Ready? Go! Wadidaw wadidaw, si Ihsan berubah menjadi barongan sapi yang suka memakan rumput, teman-teman. Mantul banget ya. Nice. Selanjutnya ada si Upin nih, teman-teman. Dia akan bermain kepala barongan macan berwarna oranye. Widih, keren-keren. Wele-wele-wele. Si Upin berubah menjadi barongan macan yang sangat keren. Selanjutnya ada Cekgu Besar yang lagi marah-marah nih, teman. Dia akan bermain kepala bantengan bertanduk besar. Ready, go! Wadidaw, Cekgu Besar tak mau kalah, teman-teman. Bantengannya Cekgu Besar sangar sekali ya. Susah sih, tapi gue cepet. Ada si Ipin juga nih, teman. Dia akan bermain kepala macanan berwarna pink. Ready, go! Wadidaw wadidaw, barongannya si Ipin lucu sekali ya, mantul. Yang terakhir ada si Piji nih, teman-teman. Dia akan bermain kepala barongan macan tutul. Ready, go! Wadidaw wadidaw, si Piji berubah menjadi barongan macan tutul yang sangat seram. Kaget sekali ya, teman. Uy, mengerikan. Mata dia merah sangat. Gigi dia tajam. Kalau ditangkap kau. Ah.
Congratulations! Upin Ipin Cikgu Besar dan kawan-kawannya sudah menjadi barongan macanan, barongan sapi, barongan macan tutul, dan juga bantengan teman-teman. Kalau kalian suka yang mana, tulis di kolom komentar ya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Bye-bye!